panjang untuk reviewnya. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Kasbid, bisa nanti kita share. Kalau kita kan nggak bisa kurang bermanfaat. Selamat pagi, salam to Prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review Skeleton 5.0. Untuk kelebihan Skeleton dari generasi 1 sama yang generasi 2 5.0 ini, perbedaannya nanti di softbag, di tempat duduk ya. Tempat duduk ini dia sama kayak kulit ya, tapi bukan kulit. Kalau Oscar. Kelas ya. Kalau kelasnya mobil ini kayak mobilnya Ferrari nih. Mobil apa, Mas? Ferrari. Terus kelebihannya lagi, ini ya, beda lagi dengan yang lain. Ini keylessnya, remote-nya sudah ada lambang Pacific. Terus untuk remote-nya sendiri ini menarik ya, kayak gini dia ada lambang Pacific ya, beda dengan yang lain ini. Terus untuk kelebihannya lagi ini ada, kalau yang generasi 1 dia nggak ada di lampu sini, kalau generasi 2 ini sudah ada lampu, aksesoris lampu. Oke, terus kalau untuk spek-speknya sama ya, spek-speknya dari mulai dari stang kanan ini pengaturan speed sama, ada 1, 2, 3. Terus stang kiri sama, ada lampu rating, terus sama bel, sama semua. Terus untuk kelengkapannya sama semua ya, nanti dapat charger, pedal, terutama spion sama ya, cuman nanti kelebihannya di keyless, remote sama kunci ya, ada lambang Pasifiknya langsung. Kakinya bedanya yang lama sama yang baru, kalau yang berapa? Baru 20 ini 20 ampere ya, 20 ampere. Terus kalau yang lama kan dia 12 ampere, jadi jaraknya lebih jauh, ini selisih antara 10 kiloan. Kalau yang lama bisa 35 sampai 40, kalau ini bisa 45 sampai 50 kilo jaraknya. Untuk motornya, kalau motornya sendiri ini berapa, kalau dulu yang dulu berapa, yang dulu ini, nah ya kita cek dulu. Ini 400, mana ini? Motornya ini yang ada di sini, Mas. Nah, ini motornya ini. Oh, ini ya. 650 ya. Nah, yang tipe sebelumnya? Yang sebelumnya cuma 500. Lebih besar motornya. Lebih besar ini powernya. Untuk tarikan gasnya lebih enteng ini. Oke. Terus ada tambahan aksesoris juga nanti. Bisa dipasang sendiri nanti kalau mau dipasang seperti ini, kita contohin pasangnya. Jadi kalau dari pinggir itu enggak ada lampu, ini kelihatan kalau sentrong lampu. Pijakan kaki sama ya, bisa dilipat bisa, yang dulu ya juga sama bisa dilipat. Standar pinggir juga ada, pedal ada. Terus untuk speednya ya nambah, kalau dulu cuma 40 km di speed 3, kalau ini bisa 50. Jadi nambah speed. Kalau yang dulu di kecepatan 3 cuma 40, kalau ini 50, jadi nambah di speed. Oke, kalau untuk operasionalnya keylessnya sama ya dari yang lama ya. Dari cara pemakaiannya, matiin, dari gembok kebuka, terus hidupin, tambah flash. Terus kalau misalnya ngunci alarm, sama ya dengan ini, kunci yang lama. Kalau misalnya, nah ini. Jadi untuk... Test drive, Mas, coba. Coba ya, saya test drive ya. Test drive dulu. Yang naik berapa maksimal beratnya? Beratnya saya itu antara 50 kilo
100 kilo sama dosanya mungkin ya. Dosanya dihitung. Hitung dosanya. Beban maksimal berapa, Pak? Kenapa? Beban maksimal. Beban maksimal 140. 140 kilo. Bisa lebih, cuma disarankan 140. Untuk jarak tempuh? Untuk jarak tempuh kalau yang ini 45 sampai 50 kilo. 50. Ya, 50. Pengecasan. Pengecasan dari 0. Di sini nanti ada indikatornya. Jadi kalau pengecasan dari garis dua garis ini merah 1, hijau 1 bisa 6 sampai 7 jam pengecasannya. Jadi kalau untuk cara pengecasannya enggak habis pakai enggak boleh langsung dicas. Nunggu dua garis saja seperti ini baru dicas. Jangan sering-sering ngecas juga. Itu nanti enggak baik untuk perawatan aki. Terus ini apa untuk tombol untuk ngecasnya di mana ini? Chargernya. Ngecasannya di sini di bawah jok belakang. Nah, ini. Jadi untuk soket yang dari cas nanti dia segitiga, jadi kalau misalnya salah pasang dia enggak bisa masuk. Ini ya di sini ya. Iya, di sini bawah jok. Ada keterangannya charger saya. Itu ya. Kalau mau pesen di mana, Mas? Bisa di toko kami di Gresik, Menganti, Jalan Ulahan, depannya Perumahan Ladipa. Ruko Mentos Regensi ya. Kalau yang di Lida Wetan nanti saya sendiri yang jaga, itu Lida Wetan Gang 1 nomor 39. Untuk pilihan warna? Kalau untuk pilihan warna ini kan tipe baru, ini lengkap kuning, ungu, abu, merah, sama toska hitam, biru ada 6 warna ya. Harga nanti? Kalau harga kita nggak sebut ya, kenapa? Soalnya sekarang untuk sepeda listrik semua ada di toko-toko ada, cuma kita nggak sebut itu bukan karena kita jual mahal atau rendah. Kita jaga reseller yang lain, banyak reseller yang lain ngambil di kita. Jadi untuk harga bisa saya kasih kontak WA di deskripsi sama kolom komentar. Garansi kita pembelian. Garansi aki 6 bulan, cas 6 bulan, untuk motornya 1 tahun. Motor itu dinamo. Kita melayani servis home area Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Jadi untuk area situ nanti bisa panggil teknisi saya. Kalau untuk luar pulau bisa kita pandu via video call atau minta kirim link videonya. Kalau Jabodetabek nanti ada teknisi kami di Depok, Tangerang, Jakarta masing-masing ada teknisi. Misal transaksinya online bisa? Bisa di Shopee, Tokopedia, terus Bukalapak ada juga. Bisa ya? Bisa. Oke. Terima kasih untuk videonya. Ini karena unitnya ditunggu mau dikirim ke Sidoarjo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.